Jadi tadi teman-teman ya, ada customer, dia itu kesulitan dengan mapnya. Tapi punya aplikasi lain ya, punya ya? Ya punya. Oh ya. Hidup murah. Ya nggak apa-apa. Nanti kita benerin. Nanti ibu save kan, otomatis besok recall. Cuman drivernya nggak bisa reorder, nggak bisa. Siapa aja kayak gitu. Cuman alamatnya nanti saya bantu. Minimal ini akan terjadi konflik. Jika wow. Assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan tetap semangat teman-teman. Harian kita ngebeat ini sekarang. Saya hari ini ngebeat. Share juga ke teman-teman tentang kondisi di jalan ya teman-teman ya. Tetap semangat. Sama-sama kuning ataupun warna lain, karena berbeda itu indah ya teman-teman. Tetap patuhi lalu lintas, safety riding. Kita akan berbagi kondisi juga di jalanan, customer yang bagaimana. Setiap hari di channel Nenobari, yang belum subscribe silahkan subscribe. Yang sudah subscribe tetap dukung terus. Semoga berkah berlimpah. Assalamualaikum. Oke, kita jalan dulu, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak lama ya teman-teman, alhamdulillah langsung dikasih. Hanya saja agak aneh, dia arahnya ke utara cuman diturunnya di sini. Allahu Akbar, baru madet lagi, padat. Kenapa dia begitu? Sudah tidak apa-apa. Order pertama ini kita. GB lagi PMP GB. Ayo stop dulu. Ke Prima kah? Gak bisa. Bisa. Aja ya, ini depan ya. Aja ibu ya. Males saya macet. Nanti ya bangnya lewat mana? Saya lihat sih kita, salah aja lah. Iya, karena di situ padat. Iya benar-benar. Mari saya. Kiri di relnya itu. Kasih pegang dulu. Iya, saya naik dulu ya. Iya. Aduh maaf. Tadi sih berangkat juga gitu, di pangku. Bisa ya? Tadi juga berangkat ya. Iya. Udah bisa mundur sedikit ibu. Oh, iya. Bagi-bagi ya. Ah iya, terima kasih. Saya nunduk saya. Macet jalanan, males. Mobil datang ke sini juga lama. Wah, berapa lama pakai mobil? Bekas stasiun itu macetnya 24 jam. Enggak 24 jam lah. Hanya pagi dan sore. Baru keluar kota. Aduh. Makanya ada kita di sini. Aduh. Kita lewat Summarecon. Ini bukan laptop, bukan? Hah? Laptop ya? Apa? Ini laptop bukan? Ya. Oh bukan, siap-siap. Makanan doang.
Karena itu benturan. Siap. Oke. Oke. Hanya saja memang keadaan. Tapi customer saya dia turun di tempat yang sebenarnya salah itu, harusnya nggak di situ. Ya sudah. Ya kita tinggal terusin aja cari jalan, karena kalau kita maksain yang pintu utara namanya, kalau stasiun itu pintu utara, nah si ibu lewat pintu selatan atau pintu utama. Jadi stasiun kan ada dua teman-teman ya, pintu selatan dan pintu utara. Saya belum tanya sih si ibu ini, customer saya sudah biasa belum atau memang sengaja, karena memang dia mau makan pempek dulu tadi, nggak tahu saya ya. Tapi dekat ini, Argo paling kecil, apa-apa alhamdulillah. Penglaris di hari libur dibalik kepadatan pada ngambil ojek online sebagai alternatif ya, kalau misalnya dia pakai mobil. Sebenarnya bawaan lumayan juga ini ya, kopor tas satu, cuman alhamdulillah sih mau dia megang, kalau nggak bisa ini saya, ini bagaimana saya harus berkendara ini saya. Saya lewat mana ini. Kita harus ambil sisi paling luar. Luar sekali, bahkan paling luar. Oh, lihat, aku nggak senang ini. Kamu nikmati, aku matikan saja kameranya. Dia mau kemana lagi ini? Bingung dia. Kenapa? Belum ada namanya. Belum ada. Oh, nanti saya bikin namanya. Di profile edit. Kosong. Oh. Ah, masih kosong. Iya, karena baru. Oh, gitu. Biasa ABG yang ngajarin. Mau dikurang. Jadi kita kalau di stasiun manggil namanya ibu. Oh, gitu ya. Selain warna baju, berhenti di mana, ya, nama kita panggil. Iya, lupa saya belum baru. Iya. Nggak apa-apa. Tapi punya aplikasi lain ya, punya ya? Iya. Oh ya. Iya, vaksin masih paling murah. Ya. Hidup murah. Iya, nggak apa-apa. Nanti kita benerin. Nanti ibu save kan, otomatis besok recall. Cuman drivernya nggak bisa reorder, nggak bisa. Siapa aja kayak gitu. Cuman alamatnya nanti saya bantu. Kalau ada perubahan, paling nilainya nanti berubah ibu.
Iya, nilai jarak sama rupiahnya berubah sedikit. Tapi kalau di sini udah 11.200 ini mah. Rata-rata 11.200 ini. Belok kiri, enggak. Lurus, kanan. Siap. Oh, patokannya ibu ini tadi. Siap, siap. Begitu ketemu titiknya, tahu-tahu berubah komplek. Oh iya, iya. Aku keburu hujan tadi. Benar, benar. Depan belok kanan. Depan belok kanan, siap. Oke. Saya benerin alamatnya. Awas hati-hati. Maaf. Selesai. Ini saya hapus ubah rute, Ibu. Ini dihapus. Kemudian alamat baru. Ini sekarang. Lexi Garage. Garasi. Lex Garasi. Nanti langsung berubah. Nanti Ibu ini bisa simpan. Oke. Sudah langsung berubah. Sudah, nanti langsung berubah. Mana ini? Iya, itu. Itu sekarang posisi kita sekarang. Oh, ini. Ya. Oh, nanti saya ambil aja itu. Ya. Nanti di recall saja. Saya namain aja, saya namain lagi ya. Siap. 11.200, Ibu. Iya, sama-sama, semoga berkah. Oh iya, astagfirullahaladzim, lupa saya. Kenapa jadi ini oleh-oleh Wingko? Semarang. Mari, Ibu, terima kasih. Saya harus kasih ucapan dia seperti biasa. Oke, selesai order pertama, alhamdulillah. Kita jemput lagi nanti order berikutnya. Ya teman-teman ya, mantap. Semoga kita mau cari order lagi deh. Ada enggak di paling dekat? Tidak ada. Ya. Tidak ada. Selesai teman-teman. Balik semua rekon aja ya. Kayaknya stasiun padat sekali, stasiun luar biasa. Kalau stasiun lagi, nggak tahu deh. Jadi tadi teman-teman ya, ada customer. Dia itu kesulitan dengan mapnya. Kita harus bantu ya teman-teman ya. Minimal ini akan terjadi konflik. Jikalau kita nggak komunikasi nggak baik. Maksudnya nggak berjalan dengan baik. Maksud saya kayak gitu ya. Kamera kurang ke atas kali ya. Jadi si ibu cari alamat nggak nemu. Itu memang kelemahan Maxim. Nah, driver bagaimana? Ya, kita coba bantu ya, teman-teman. Bagaimanapun, ya, kita dapat. Kasih, Pak. Bagaimanapun ya, dia kita perlukan, kita diperlukan sama dia ya, teman-teman ya. Jadi, kita rubah rute yang seperti tadi. Kita rubah rute. Jangan lupa dihapus rutenya. Rute yang di awal, yang penting kan tadi titiknya di sini di lapangan. Dihapus saja, ganti titik yang baru. Konfliknya adalah jikalau terlalu jauh dia akan nambah. Kita harus bicarakan dahulu. Bicarakan dulu di awal bahwa ibu, jikalau ini kita rubah, maka ini yang akan terjadi ya. Cuman tadi tidak berubah karena memang jarak-jarak sekitar 200-100 meter itu kalau tidak di perbatasan ya nggak berubah harganya ya. Jadi aman walaupun tidak ditambahin ya tadi ya. Oke ya teman-teman, mantap. Semoga manfaat. Tetap ikutin channel Neno Bari. Yang belum subscribe, tetap subscribe. Doakan saya tetap konsisten karena
konsisten itu tidak mudah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow.